Om Swastiastu. Windu Segare Lage. Dikisahkan setelah Pandawa membangun sebuah kerajaan yang bernama Indraprastha, adapun himbauan dari para pendeta agar sang Pandawa melakukan upacara suci dengan bersaranakan sungu manik yang diambil langsung di tengah samudera. Diutuslah putra dari Sang Bima, yakni Windu Segare, di mana ia memiliki kekuatan yang tak kalah hebat dengan saudara lainnya. Dengan kelebihannya mampu hidup di dalam air berkat anugerah dari kakeknya yang bernama Yang Baruna. Singkat cerita, Windu Segare telah sampai di dasar samudra untuk mencari sungu manik tersebut. Namun di tengah perjalanan dicegat oleh Raja Asura, penguasa laut yang bernama Detya Nikora, yang memiliki kekuatan dengan membelah dirinya menjadi ribuan bala pasukan siluman laut. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Dengan segala kesaktiannya, Windu Segare dengan senjata tombak Naya Dharmanya berhasil mengalahkan Detya Nikora. Seketika berubah wujud, kesedia kala menjadi Dewa Maisora yang dahulunya dikutuk oleh Dewa Bayu karena tidak sengaja terbang melangkahinya yang sedang bertapa, di mana kutukan tersebut akan sirna jika Dewa Maisora dapat bertemu dengan keturunan Dewa Bayu. Om Santi 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 Om.